kamu ngikutin saya? Mobil kamu emangnya kemana, Raf? Servis. Lu pede banget sih, siapa yang ngikutin lu? Gue lagi nyari sinyal kali. Oh, bukannya arah rumah kamu. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Nengok, mendingan gue cabut deh. Apa? Kamu mau apa lagi dari saya? Kamu ngikutin saya? Mobil kamu emangnya kemana, Raf? Servis. Lu pede banget sih, siapa yang ngikutin lu? Gue lagi nyari sinyal kali. Oh, bukannya arah rumah kamu ke sana? Rafa, kenapa sih lo? Udah mulai gila kayaknya. Panas banget sih di sini. Ah, bol banget sih lo. Namanya juga bengkel ya, panas lah. Lo kalau mau dingin sana di kulkas. Mending nunggu di mobil gue aja yuk. Yuk. Udah deh. Sudah selesai deh, akinya sudah saya ganti ya. Lain kali jangan terlambat nanti akinya. Iya pak, oh iya, ini untuk pembayarannya. Iya, makasih ya. Tunggu saya ambil kembalian ya. Oke. Bener juga kan ini mobil. Iya. itu kan mobil yang sering Chelsea pakai ke sekolah. Mungkin mobilnya mau diservis kali. Iya, jangan-jangan ini bengkel langganan dia juga. Bisa jadi. Mas, supirnya Chelsea ya? Hah? Siapa Chelsea? Maaf, adik siapa? Maaf ya mas. Mirip doang kali. Masa iya sih mirip sama plat-platnya juga? Iya juga sih ya. Cil, lo ngapain di situ? Sini dulu deh kalau mau ngomong sama gue. Ada apa, Cil? Bentar deh, lo kedeketan sama gue. Sana-sana dikit. Oke, jadi gini. Gue harus pergi ke suatu tempat tanpa ketahuan sama mereka. Lo bantuin gue ya? Emangnya lo itu mau kemana? Gak bisa ditunda. Duh, gak usah banyak tanya deh. Ntar juga lo tahu. Intinya nih, sekarang lo harus bantuin gue keluar dari sini gimana pun caranya biar gak ketahuan sama mereka. Oke?
Pikir, Baim, jangan diem aja. Iya, Cel. Kasian supir gue nungguin. Yaudah ya, okay, bye. Thanks ya. Ya. Hari ini aneh banget ya. Semuanya berhubungan dengan Chelsea. Mama? Maaf ya, Ma. Lama. Tadi Dewi habis ke rumah Tika. Iya, gak apa-apa. Kamu minum dulu, Mama udah pesenin buat kamu. Tumben mah ngajak kesini, ada apa ya? Gini, ulang tahun kamu kan bulan depan. Mama udah dapat referensi IO yang bagus buat nanganin ulang tahun kamu. Kemarin tuh Tante Rina ngadain ulang tahun anaknya pakai IO yang itu. Nama IO-nya itu... Ma, bukannya Dewi nolak. Tapi boleh nggak acaranya batalin aja? Kenapa sih? Dewi maunya sederhana aja, dengan ngundang anak yatim. Kan hitung-hitung bagi-bagi rezeki gitu sama orang yang kurang mampu. Ya, bukannya Mama keberatan sih. Tapi, kenapa ya kok kamu tiba-tiba berubah begini? Itu karena Aisyah, Ma. Semenjak Dewi temenan sama Aisyah, Dewi banyak dapat ilmu agama. Ya udah. Kalau emang maunya kamu kayak gitu. Dan yang pasti, Mama ikut senang. Ya. Makasih ya, Ma. Ya. Ula lagi otw kesini ya. Iya. Seriusan? Mama dapat nomornya Ula dari mana deh? Dari sosmednya kamu. Terus Mama DM dia. Bentar ya, Ma. Gue tau. Aduh, mana balik ya? Enak aja lo, ayo cepetan.